Nah, ini teman-teman sudah matang tuh semuanya ya. Dan ini ada bumbu kacangnya. Mantap banget. Oke. Sekarang kita mau cobain, kita tuangin sausnya. Semua oke, terus kita tambah kecap. Oke, sekarang kita mau cobain dulu ya. Kita mau cobain yang semuanya dulu. Ya. Mantap guys. Kita coba kentangnya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah ngeklik video ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah like, comment, and subscribe. Ketemu lagi dengan saya Firman Andrianto. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan cara membuat somai super simple. Jadi di sini ada bahan-bahannya, ada 2 bungkus tepung tapioka. Di sini ada kol yang udah saya rebus ya teman-teman. Ada bawang putih. Di sini ada garam penyedap rasa dan sedikit lada. Dan ini pengganti ikannya, saya ganti dengan teri teman-teman. Ya, jadi buat kalian yang apa yang ingin mengganti dengan ikan atau ayam atau apapun silahkan. Jadi kali ini saya mau menggunakan teri. Dan di sini ada toppingnya, yaitu ada tahu, ada kentang, dan ada telur. Nah, jadi ada kol juga, nanti kita bikin macam-macam. Jadi oke, pokoknya kita hari ini mau bikin somai. Tonton terus videonya, jangan di skip. Nah oke teman-teman, jadi ini ada bumbu buat saus kacangnya. Di sini ada bahan utama, ada kacang ya, kacang sudah digoreng. Terus ada 2 butir tomat, ada cabe, dan 2 butir gula merah ya. Dan ada cuka, ntar kita tambah cuka sedikit aja buat agar sedikit asam-asam ya. Terus di sini ada bawang putih, garam, dan penyedap rasa. Ini ada bahan-bahan buat saus kacangnya. Oke. Oke teman-teman. Sekarang kita mau blender terinya ya. Kita mau blender teri, bawang putih, merica, garam, sama penyedap rasa kita jadiin satu. Masukin. Terus kita tambah air. Kita blender. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang kita mau masukin tepung tapiokanya ya. Kita masukin 2 bungkus tepung tapioka. Terus kita masukin teri yang sudah di blender ya. Masukin semua. Terus kita aduk. Nah, oke teman-teman, sekarang kita mau bikin semuanya. Kita mau bikin yang kol dulu. Oke.
gulung ini aja. Ya, kita gulung kayak gini. Pokoknya lakukan sampai selesai ya guys. Oke, sekarang kita masukin yang tahu guys. Kita lumuran gini aja. Oke. Nah, oke teman-teman, sekarang kita mau kukus ya. Udah, kita kukus dulu. Oke, kita kukus dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita mau bikin saus kacangnya. Jadi semua kita blender aja ya, biar gampang. Tomatnya kita blender. Terus bawang merah, bawang putih kita masukin. Dan kacangnya jangan lupa kita masukin. Oke. Terus kita tambah air. Oke teman-teman, sekarang kita mau bikin saus kacangnya. Kita masukin kacang yang udah di blender ya. Kita masak sampai matang. Kita masukin gula merah. Penyedap rasa, garam. Kita tambah daun jeruk. Nah, ini teman-teman sudah matang tuh semuanya ya. Dan ini ada bumbu kacangnya. Tuh, mantep banget. Oke. Nah, oke teman-teman, ini semuanya udah jadi tuh. Ya, ini udah ada sambelnya juga. Ini semuanya kol, kentang, somai, ada tahu. Sekarang kita mau cobain. Oke. Sekarang kita mau cobain, kita tuangin sausnya. Tuh. Ya. Kita tuangin semua. Oke, terus kita tambah kecap. Mantap guys.
Oke, sekarang kita mau cobain dulu ya. Kita mau cobain yang somainya dulu. Yep. Mantap, guys. Rasanya persis soma-soma yang dijual sama abang-abang soma itu, guys. Kita coba kencangnya. Mantap banget, sumpah. Halo teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah like, comment, and subscribe. Buat kalian jangan bosan-bosannya terus nonton video saya dan comment, like, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Banyak menu-menu lain yang menarik yang bisa Anda tonton. See you next time. Bye-bye.